Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate Stadion Gelora Daya Jayati Kediri. Memasuki pertengahan Desember ini, progres pembangunan Stadion Gelora Daya Jayati terus digenjot, di mana saat ini terlihat untuk pengerjaan tribun mulai hampir rampung dipasangi tribun precast dan bagian pojok tribun mulai tersambung tribunnya. Nampak di bagian pojok ini menggunakan plat baja untuk menyambungkan setiap sisi tribun sebagai dudukan dan diberi tribun precast. Sementara untuk lapangan utama mulai hampir full dipasangi rumput, di mana rumput yang digunakan yakni Sesia Matrela, salah satu jenis rumput standar FIFA, sehingga nanti kualitasnya sangat baik. Untuk atapnya sendiri di tahap 1 ini belum full dipasangi atap, hanya tribun VIP dan tribun timur yang dipasangi atap, di mana saat ini progres pemasangan rangka atapnya sudah selesai, sisa memasang penutup atap. Diketahui, Stadion Gelora Daya Jayati nantinya akan rampung di tahap 1 pada tanggal 21 Desember, di mana di tahap 1 ini menghabiskan anggaran Rp149 miliar, dan nantinya direncanakan akan dilanjutkan di tahap kedua dengan anggaran mencapai Rp70 miliar yang akan mulai dikerjakan pada tahun 2024 mendatang. Kita doakan semoga progres pembangunan Stadion Gelora Daya Jayati berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.